Lagi-lagi peristiwa perundungan di kalangan remaja kembali terjadi. Di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, seorang remaja putri dianiaya 4 orang temannya. Penganiayaan terjadi akibat pelaku tak terima, dihina secara fisik oleh pelaku. Dalam video amatir, nampak seorang remaja putri yang terjatuh di tanah mendapat perundungan dan kekerasan oleh temannya sendiri yang sama-sama masih di bawah umur. Bukannya melerai, sejumlah remaja yang ada di lokasi justru hanya menonton dan merekam aksi perundungan tersebut. Peristiwa perundungan dan penganiayaan ini terjadi di Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Emosi pelaku tersulut setelah korban menyinggung pelaku secara fisik melalui pesan singkat kepada kekasih pelaku. Deca Manggo ini telah mengirimkan melalui via messenger kepada pacar dari Deca dan juga pacar dari Amelia bahwa tidak usah berhubungan cinta dengan Amelia Lamadendreng karena Amelia itu kurus. Amelia Lamadendreng ini merasa marah kemudian mengajak teman-temannya untuk melakukan kekerasan terhadap korban saat itu. Keempat pelaku dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan.